aku dari Move Manado. Susah juga. Akan unboxing sebuah gimbal baru dari Moza. Moza Mini MX. Check it out. Kita lihat review dulu. Ah, gak usah. Dari paket dari mana ini? JPC Kemang Official. Ini baru datang ya. Mau dibuka untuk ngeklaim garansi kalau ada apa-apa. Packingnya rapi, gitu. Rapi banget. Ini bukanya kemana ya? Perasaan kok nggak ada ini ya? Kok di sini? Bukanya dari sini. Oh, ini begini, saudara-saudara sekalian. Ah, hey, dapat kaos, dong, Moza Densa. Kaos ini nih yang ditunggu-tunggu. Wow, ini nih Moza Mini MX. Moza Mini MX ini gimana nih bukanya nih? Moza Mini MX. Ada segelnya. Ori coy. Ori Moza Mini MX. Pengen buka tapi sayang. Cut dulu. Oke. Sekarang kita buka kaosnya. Entah kenapa ini kartu garansinya di sini, di kaos, enggak ada di sini. Enggak tahu deh, di dalamnya ya. Kartu garansinya di sini, nempel sama kaos. Terus kita buka dulu kaosnya, kita lihat. Biasanya sih kegedean. Kaos, nah ini nih apa nih? Ini, iya kartu garansi, dari JPC Kemang. Ya, ini ada kwitansi. Nih belinya 1299. Ya, itu kartu garansinya. Nih kaosnya nih. Deh, mantap banget kaosnya. Moza Denka. Gambarnya bagus. Jepang-jepang begitu. Udah, kaosnya udah ya. Kaosnya sekarang kita ke menu utama. Moza Mini MX Goodson invented for video. Iya toh. Packing listnya ada di sini tulisannya ya, ada gimbalnya, ada charger cable, mini tripod, storage pods, with strap sama user manual. Oke, kita buka. Aduh. Singkirin. Ini bukanya gimana ya? Kalau ngeliat di review-review sih gini, jatuh, susah tak? Ntar katu dulu, enggak usah lah, enggak usah tikat. Biar lama. Nah, akhirnya bisa kita buka. Wah.
keren. Ini ada segelnya, kita buka lagi. Ini dia isinya. Moza Mini MX ini ada kartu, ini mungkin di scan untuk masuk ke aplikasi. Ini ada user manual, user manualnya kecil banget, mini user manual. Sini nih user manualnya. Lalu ada, kita dulu nih apa nih, ini ada wrist strap buat di tangan biar nggak jatuh. Karena ini sih ada namanya Moza. Ini wrist strap nih, ini kartu garansinya, pinggirin dulu. Ini charging cable USB Type-C charging cable. Lalu yang di sini ya, ini gimbalnya. Kalau di review-review katanya sih plastik murah, tapi waktu saya pegang sendiri sih feel-nya sih dapat, mantap. Nih, taruh di mana nih? Taruh di sini. Terus ada bonus camilan ya, silika gel. Bukan, ini bukan camilan lo ya, nggak boleh dimakan itu. Lalu ini ada satu lagi di boxnya, ini nggak ada lagi ya, kosong. Nah ini kita buka lagi. Ini pouch-nya buat masukin ini biar bawa-bawa enak, biar pas. Dapat pouch, taruh sini pouch-nya, sama tripod. Udah, nggak ada lagi. Ini langsung kita coba unlock ya. Ini unboxing dulu lah, tapi kita coba unlock dulu. Kita coba unlocknya kayak gimana ya? Kok kayaknya apa ya? Susah juga unlocknya. Ya, lihat review dulu. Ah, nggak usah. Ah, ini satu. Ya toh, satu. Wah, susah juga ini ya. Dua. Terus gini, satunya mana ini? Satu buka ini. Oh ini nih, ah ini yang susah nih. Nah, oh, kayak gimana lagi? Waduh, masa begini? Kita ulangi lagi ya. Maklum, masih pertama. Takut juga. Nah, ini kan begini, ya toh. Terus satu lagi. Ah, dua kali.
dua kali, ini ke sini, ini ke sini. Ah, mantap nih, udah bisa muter-muter nih. Nih, buat tangan saya yang kecil sih pas nih, enak nih, mantap banget nih. Triggernya pas, pegangannya mantap nih. Dua tangan begini, ya toh, sama satu tangan begini. Mantap banget ini, mantap, mantap. Coba kita taruh di meja. Oke. Tah, anjing. Cakep. Ya udah. Ini unboxing Moza Mini MX. Ya biasalah, mau modal ya jadi YouTuber, kali aja jadi terkenal kan, lumayan. Ya toh. Dah, gini aja. Sekian unboxing Moza Mini MX. Nanti setelah ini kita coba untuk apa ya, hasilnya. Nanti kita jalan-jalan, kita coba untuk hasilnya dari Moza Mini MX ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.